kakak Stephen. Anjing, minal aidin wal faidin. Waduh. Bang Katak, gimana Bang Katak lebaran kali ini? Lebaran kali ini merasa sepi. Oke, jadi sebelum gua mulai videonya, alangkah baiknya gua akan membiasakan membalas komentar terbaik dari kalian. Ya, biar kontennya nggak gitu-gitu aja sih. Jadi, ya, jangan lupa komen ya, oke? Wow. Buang, emangnya bener buang kalau misalnya owner rewel, motor itu tiba-tiba rewel juga. Ini bener juga sih, kadang gue juga kalau misalnya motor lagi trouble, lah gue dia juga ikutan trouble gitu, sakit gitu, aneh emang. Ya gak tahu kenapa ya, mungkin jiwa ini sudah menyatu dengan mesin motor gitu. Buang, apakah nanti jika lo udah punya istri, masih adakah konten terutama konten speeding? Nah, masih ada lah, friend, tenang aja. Meskipun nanti gue udah punya istri, udah punya anak 5, bodo amat. Speeding mah tetap speeding, racing ya racing. Buang Ija, coba beli cumi darat biar bisa ngebulin mantan. Wah, yalah, masih aja ngomongin mantan. Mantan mah didiemin ge, udah ngebul sendiri. Oke, mungkin cukup untuk baca-baca komennya. Yuk kita lanjut ke kontennya, friend. Oke, friend. Ini jadi kita mau nyamperin teman-teman kita ya. Ini mereka lagi pada di ini nih kayaknya. Di Bulungan Blok A. Kita lihat nih, buset rame banget ya. Di mana sini? Gua enggak tahu, cuy, di mana, cuy. Sumpah. Oke, kita OTW ke sana ya. Ini naik sepeda, buset, enak banget ya. Nanti kita sepedaan-sepedaan lah, friend. Sepedaan-sepedaan gitu. Ya, biar kayak orang-orang aja gitu, biar sehat. Daripada motoran mulu kagak sehat. Kena polusi. Capek banget, cuy. Oke, hijau. Pokoknya kayak gitu ya, friend. Nih, suasana Jakarta sangat-sangat asri, indah, sangat-sangat mantap ya. Tapi buat kalian yang apa namanya, kerja pas hari Minggu, kalian bokil sih. Oh, mereka pada di kamar ya. Ya nih, depan lagi, terus kita ke kanan. Oke. Aman. Tuh, coba kalau ngeliat maps cuman gitu doang ya. Coba kalau cewek disuruh ngeliat maps. Buset, muter-muter ini. Ini yang tadinya 5 menit nyampe tujuan bisa sampai sejam tujuan. Kalau sama cewek dipegangnya bejir lah. Ini pasti nanti teman-teman gue pada idi anak San Mori gitu dah pasti dah anjing. Orbet. Ini berarti depan kiri terus kanan ya. Cuman gitu doang ya, coba kalau cewek disuruh ngeliat maps. Bentar. Kasih rekel. Oh, kesono cok. Salah cok. Harusnya kita tarik kanan cok. Bener-bener ya, kita ada di kantor polisi ya. Sokin ya. Oh, sini. Mana anjing? Aduh, gua kagak tahu dan ini di mana. Oh, ini. Anjing, rame bener. Hai. Masuk dong.
Oke, jadi kita sampai teman-teman kita nih. Buset. Sokin ya. Gila. Gue udah kayak anak San Mori belum? Helm permanen, helm permanen. Tak, sehat tak? Buset. Ya, emang. Mikir-mikir, gue mau ngasih paham nih. Mana Bang Katak? Anjing. Katak Stephen. Anjing, minal aidin wal faidin. Waduh, parah banget. Bang Katak, gimana Bang Katak lebaran kali ini? Lebaran kali ini merasa sepi. Senang, kenapa? Karena Jakarta tinggal pemain ini. Iya, bener banget. Gila. Ya udah, friend. Nih kita lanjut ke nge-vlog biasa ya. Oke. Oke, friend. Jadi kita udah sampai ya di Car Circle ya. Jadi di sini ada Hengki, ada Ahmad Pareja, ada Katak. Hey! Anjing, ada pola itu di dua. Ada dua nih polanya nih. Iya. Wah, elah. Bom buntut kita. Ada Vito. Ih, kamu gemes banget sih. Bagi royalti, Ada Petus yang baru beli Mio. Iya, aja. Mio lu 54 jangan bohong dah. 54 pasang sih. Orang bikin mesinnya 1.200.000. Iya. Emang iya, Dam? Emang iya, Dam? Emang iya? Hah? Bikin di Depok. Oh iya. Itu bikinnya di rumah gua. Bener-bener ya. Kurap di BRT sehari jadi. Wah, elah. Nih kita lihat nih motor-motornya nih. Buh, bener-bener ya. Nih ada 72 nih. Nih Aerox 72 nih yang kemarin kita review ya. Hati-hati dah kalau ketemu Aerox ini, namanya Fabulous Aero. Tuh. Kenapa tuh kayak begini? Motornya tampilan standar. Cuman lu lihat nih. Wah, ilah. Ini ada racking anjing, ada racking si Altar aja. Bener-bener ya dia pakai racking ya. Cuman pakai Brembo juga. Terus ini ada parah, ini belum dicuci, ini parah bener. Terus ada Aerox lagi, ada Aerox Capito, ada Aerox Sepetus juga. Dia bawa dua motor berarti ya, bawa Mio sama Aerox dia. Terus ada Aerox sama ADV. Terus ini ada motornya Bang Katak. Kita lihat motornya Bang Katak. Ini Vespa 6 Pri. Tuh lu lihat dalemannya ya, tuh. Ini tadi TB-nya copot, cok. Warnanya pink oke sih pinknya. Ini ada buat tanimnya nih, aduh balak mahal cok, gila. Ini juga kenapa tak pakai si Roji banyak tuh pokoknya, tuh keren. Yaudah, mungkin kayak gitu aja kita ngevlog ya. Ini abis ini kita bikin sinematik ya biar lebih seru. Anjay. Oke, friend, jadi ini kita mau lanjut riding lagi ya. Mau photoshoot sambil ya riding gitu ya. Kemana nggak tahu. Eh gitu dah. Yeah. Tuh ini si Polai bawa adenya anjir. Tuh apalagi San Mori bawa ade anjay. Gokil ya. Oke, okay. Itu ada Aurio, ada Hengki, dan itu FG kita, friend. FG kita sedang memoto-moto. Nanti kita apa namanya, minta linknya ya, link foto-fotonya ya. Nanti kita apa namanya, tampilin di YouTube sini. Ini semoga aja nggak ada polisi ya. Soalnya sekarang udah jam berapa? Udah jam 10. Semoga mana-mana aja dah. Anjing keren banget cok fitmennya.
bet. Ini si Engki pakai ADV ya. Parah ya, motor sendiri enggak dibawa ya. Jadi orang pikiran Ganesha lagi. Apaan tuh, Cok? Wakwe, 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 wakwe. Oke, ini kita nggak tahu ya muter kemana ya. Ngikut aja kita, Pak, ya. Rekingnya gokil, enak banget ya lantai ya pakai reking ya, anjrit anjrit. Tadi ngeliat naik racing tuh seru banget tadi. Anjay. Oke, kita lewat PAUN lagi ya, friend. Ada belakang aja ya, friend. Biar kita bisa nge-shoot teman-teman kita. Oke, ini kita di belakang aja. Biar bisa nge-shoot teman-teman kita. Oh, rame. Sokin ya. Banget cuy, sumpah. Pagi-pagi San Mori bersama Rencang. Uhuy.
Jakarta udah panas lagi aja sih. Oke, jadi ini kita udah di Sudirman lagi ya, friend. Wah, yalah. Sudirman lagi aja ini. Udah di Sudirman lagi aja nih dengan terik matahari yang sangat-sangat panas sih. Sokin ya, gokil ya. Sekarang lewat jalanan apa namanya, jalur lambat, friend. Takutnya jam-jam segini tuh polisi udah pada nangkring di sono, takutnya. Jalan, Jo. Itu lu juga masuk ya. Ayo bayar, bayar kamera gua. Ayo bayar. Gak tahu anjing. Kalau pengen motor hedon minimal kerja. Thank you. Aman. Hah? Apa? Oh. Paling atas. Ini. Ya. Motor lo paling banyak dulu. Bagus. Kalau motor lo di rumah. Nanti kan yang mau tahu SG-nya ada di link di deskripsi. Sini bersih, pengkilap yang katanya bisa mengkilapkan 3-4 body sekaligus. Body kasar bisa, semir ban bisa, body halus juga bisa. Ini setiap pembelian sana sini bersih, lu dapet 1 aplikator pad sama 1 kain lap microfiber. Oke, mari kita coba di motor gua. Oke, yang pertama nih kita coba di body halus ya. Abis disemprot langsung kita lap pakai kain lap microfiber. Tuh, wih, langsung mengkilap seketika ya. Udah mau wangi lagi ya kan. Gokil sih ini produk, tapi gua masih belum percaya. Ini katanya bisa buat mengkilapkan body kasar juga, friend. Kita coba nih. Kalau buat di body kasar, kita pakai aplikator pad ya, friend. Tuh, lu bisa lihat sendiri ya. Langsung mengkilap cio body kasar yang tadinya kusam. Tapi tunggu dulu, nih gua masih belum percaya nih. Ini katanya bisa juga buat semir ban ya. Oke, tanpa perlu basa-basi langsung aja kita coba aja enggak sih? Mengkilap cio bannya cio. Wah, ternyata bener nih produk ya, bisa untuk 3 fungsi sekaligus dalam satu botol. Nah, kalau kayak gini kan motor gua jadi cakep nih, mengkilap bet mengkilap ya. Wah, ternyata worth it banget ya, pakai sana sini bersih bisa mengkilapkan 3 part sekaligus. Buat kalian yang pengen beli langsung aja cek keranjang kuning di bawah ini, oke?